Melkisedek Huang dicopot sementara dari jabatan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI. Melki membantah tudingan kekerasan seksual yang dituduhkan kepadanya. Penonaktifan Melki ini ramai dibahas di salah satu akun media sosial X dan dikaitkan dengan isu kekerasan seksual. Melki membantah tuduhan terkait kekerasan seksual tersebut. Melki membantah telah melakukan pelanggaran aturan ataupun tuduhan kekerasan seksual yang ditudingkan kepadanya. Karena itu, ia mengaku siap untuk mengikuti proses apapun dan menunjukkan pembuktian dari kasus yang dituduhkan kepadanya. Menurutnya, penonaktifan dirinya telah sesuai dengan peraturan BEM UI yang berlaku demi kelancaran proses investigasi. Selama ini Melkisedek Huang dikenal sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Melki dan juga BEM UI sangat keras menentang upaya melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti.